Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jumpa lagi di channel saya. Kita masih anting-anting di daerah Lebak Bulus teman-teman ya. Sekarang adalah hari apa nih ya? Ini hari Senin ya teman-teman ya. Ini hari Senin dan tepatnya saya berada di Lebak Bulus. Seperti biasa, saya pernah berapa kali anting di sini teman-teman ya. Biasanya saya tuh antingnya di atas sana, nah. Di atas sana. Ya, lewatnya lewat sini. Samping saya, nah, ini saya tepat di bawah JPO-nya. Jadi ini adalah hari keberapa ya? Setelah Lebaran ya, hari ketiga ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini adalah hari ketiga teman-teman setelah Lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Semoga amal ibadah kita selalu, maksudnya semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan kita selalu diberi kesehatan, keimanan yang kuat dan diberi rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita akan apa namanya? Hunting beberapa kendaraan. Mungkin armada-armada yang dari Jawa udah mulai berdatangan nih teman-teman ya. Karena dari tadi saya lihat banyak, cuman karena berhubung posisi saya lagi nggak bagus, jadi saya tidak record dulu. Oke, gimana keseruan dari video kali ini? Jangan lupa dibantu subscribe-nya ya teman-teman, biar makin semangat lagi ya. Oke, kita langsung aja. Ada satu armada. Dia kemana? Ke Haryanto. Nah, kalau itu kayaknya menuju ke, mungkin lanjut lagi ke masuk tol Merak ya. Oh, sana juga ternyata masuk lagi. Banyak juga dia langsung ke sana. Mungkin langsung lanjut lagi ke Tangerang. Kalau yang mau ke Lebak Bulus mungkin Tangerang Ciputat atau Pamulang, mungkin dia lewatnya jalur sebelah kiri ya. Oh, dia masuknya ke sana juga. Oke, lanjut Bray. Ada satu armada dari Sinar Jaya. Nah, ini jurusannya mana nih? Ini adalah jurusan dari Bobot Sari. Bobot, wah penumpangnya full. Ini aja di sini. Gak tau mungkin udah pada turun juga kali ya. Oke, ada satu armada lagi. Mungkin kayaknya dari Kalingga Jaya nih. Para Jakarta. Ih, mantap, Bay. Bisa tidur tuh. Gara kantornya. Jadi, teman-teman yang belum tahu kalau saya ini sebelum Point Square atau lampu merah Lebak Bulus yang kalau ke kanan itu di sana ada lampu merah ya. Kalau ke kanan menuju ke Selipi, ke mana lagi? Ke Pondok Indah atau ke arah Jakarta Barat ya, atau Jakarta Pusat. Sedangkan kalau ke kiri ke Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, biasanya tuh saya di sana ya teman-teman. Kalau yang udah pernah nyimak video saya huntingnya di atas. Cuman kita kali ini kayaknya banyaknya dari bawah. Nah, itu ada. Ada dua armada, no, masih di ujung, masih jauh. Ada Jaya di atas. Saya nggak tahu kalau di atas enak apa enggak ya. Cuma saya lihat ini lebih banyak di sini nih. Oke, ada dua rapat. Dari siapa ini? Liverinya juga gue baru pernah lihat nih liveri ini. Apa tuh? IN88 Trans. Oke, ada Handoyo. Mantap nih. Wih. Dan mereka rata-rata pada nurunin penumpang di situ ya, teman-teman.
banyak yang turun penumpang di situ. Oke, ada dua. Gunung Harta. Satu lagi dari Sahala. Wah, keren-keren banget bis sekarang ya. Anjir. Kapan gua bisa naik bis itu? Oke, ada lagi nih, dua lagi. Yuk. Dari Laju Prima. Dan satu lagi dari Murni Jaya. Nah, oke, kita lanjut lagi, ada Sinjai. Jakarta, Banyuwangi. Waduh. Wow. Perjalanan jauh nih, Banyuwangi. Oke, ada lanjut lagi dari SR2 Raya. Wah, wow, di belakang ada lagi ya, teman-teman ya. Jadi bis yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah mulai berdatangan nih. Jadi Jawa Tengah yang kesanan dikit ya, kesanan dikit. Maksudnya dari Jawa Tengah kayak Purwokerto, agak kesana lagi Solo, Wonogiri. Jadi mereka baru pada datang nih. Ada Kembang Sengon. Waduh, Kembang Sengon. Ini gue baru tahu nih asli. Soalnya banyak banget armada ya, teman-teman ya. Yang baru pernah gue tahu gitu ya. Ada 17 Trans, ada 88 Trans, ada pokoknya udah ribuan sekarang mungkin kayaknya armada. Jadi kalian yang pulang kampung, penggemar bis, udah nggak pusing-pusing lagi untuk pilih bis mana yang paling bagus dan mana pelayannya yang terbaik ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, ada satu armada. Dari siapa? Waduh, saya nggak tahu lagi nih. Ada lagi kah? Namanya aneh lagi. Oke, kita lihat aja. Wah, di belakang ada lagi nih, teman-teman ya. Ada remaja. Waduh. Nah, ini ada satu lagi. 168. Waduh, 168. Mungkin kita akan ngetes cari lokasi, pindah lokasi ya, mungkin di sana atau di mana ya, mungkin ya, tergantung mood saya sih. Nanti kita akan cari tempat yang bagus.